Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, dan firmannya ada di surat Al-Isra ayat 24, bunyinya waghfir lahuma, dan rendahkanlah untuk demi menghadap kedua orang orang tuamu. Apa yang direndahkan? Janahadzul. Janah itu arti aslinya sayap. Tapi untuk manusia itu pundak. Ya. Cerminan apa? Kalau sedang jalan sama orang tua, sedang berhadapan dengan orang tua, walaupun si anak lebih tinggi, usahakan dia tuh merendah. Sampai sebegitunya Al-Quran mengajarkan. Bahkan tidak hanya badannya saja yang direndahkan dan dibungkukkan, tapi harus ada perasaan adzul, merasa hina. Ya, merasa dirinya lebih rendah daripada orang orang tua, ya. Karena apa? Minar rahmah, karena itu bagian daripada kasih sayang seorang anak terhadap orang orang tua.